Kementerian Pertahanan Rusia untuk pertama kalinya merilis video yang meluncurkan 8 rudal jelajah kaliber terhadap target infrastruktur militer Ukraina. Dalam video tersebut, 8 rudal jelajah kaliber ditembakkan dari kapal perang di dekat pelabuhan Sevastopol, kawasan Laut Hitam. Kemenham Rusia juga membagikan video serangan yang dilakukan oleh sistem rudal pantai Bastion. Moskow menembakkan 3 rudal Bastion dari sistem pertahanan pantai ke sasaran milik pasukan Ukraina. Dikutip dari TASS.com, rudal kaliber memiliki jangkauan maksimum sekitar 2.000 km. Sebelumnya juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Yevgenievich, mengonfirmasi kapal perang Rusia telah meluncurkan rudal jelajah anti-kapal, rudal anti-kapal selam, dan serangan darat kaliber yang menghantam fasilitas infrastruktur militer Angkatan Bersenjata Ukraina.